Perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah Marcel Radival rupanya belum berakhir. Gus Samsudin akan melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dilansir detik Jatim, Gus Samsudin tiba di Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dia didampingi tiga kuasa hukum dan istrinya. Dia menambahkan selama ini pesulap merah membuat opini masyarakat bahwa apakah yang dilakukan dirinya sebuah penipuan dan sebuah trik, pihaknya, tambah dia, sudah mengumpulkan barang bukti yang akan diserahkan ke pihak kepolisian. Penyemaran nama baik dan juga dalam kebencian yang mengirim opini masyarakat menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pusat Ujin pengobatannya itu dianggap nipu atau sebuah trik. Jadi nanti coba kita lanjut kita proses sesuai hukum yang berlaku. Uh, 27 ayat 3 sama 28 ayat 2. Udang -udang Sebelumnya, padepokan Nurzat sejati milik Gus Samsudin sempat didemo warga. Warga menuntut padepokan ini ditutup karena dinilai melakukan penipuan berdalih pengobatan. Warga Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mendesak padepokan yang ada di wilayahnya itu untuk ditutup. Sementara itu, pasca penutupan sementara padepokan Nurzat Sejati, ratusan aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan.